Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Pak Nafik. Bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga kita semua, orang tua kita, guru-guru kita, saudara kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mata pelajaran Al-Qur'an Hadis, yaitu surat Al-Zalzalah. Seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan harapan semoga apa yang akan kita pelajari ini diberi kemudahan dan kefahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما آمين 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 يا رب العالمين. Baik, selanjutnya kita langsung masuk pada pembahasan yang pertama tentang surat Al-Zalzalah. Surat Al-Zalzalah berjumlah 8 ayat. Surat ini diturunkan di Madinah dan tergolong surat Madaniyah. Karena diturunkan di Madinah, maka surat ini digolongkan dalam surat Madaniyah. Kemudian nama Al-Zalzalah diambil dari kata zilzal yang artinya guncangan. Surat ini merupakan urutan surat yang ke-99 di dalam Al-Qur'an. Dan berdasarkan pewahyuan, surat ini adalah merupakan urutan surat yang ke-93. Kemudian asbabun nuzul surat Al-Zalzalah. Adapun asbabun nuzul surat ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Hatim yang bersumber dari Sa'id bin Jabir. Ketika itu kaum muslimin beranggapan bahwa orang yang bersedekah sedikit tidak akan mendapatkan pahala, dan beranggapan pula bahwa orang yang berbuat dosa kecil, misalkan seperti bohong, mengumpat, mencuri, penglihatan dan sebagainya, tidaklah tercela. Serta mereka menganggap ancaman api neraka Allah Subhanahu wa taala hanya disediakan bagi orang-orang yang berbuat dosa besar saja. Maka kemudian turunlah ayat ini sebagai bantahan terhadap anggapan mereka itu. Jadi sebab diturunkan surat ini bahwa dulu ada kaum muslimin itu beranggapan bahwa ibadah kecil atau amal kecil itu tidak akan mendapatkan pahala. Bahkan beranggapan pula bahwa berbuat dosa kecil itu juga tidak akan termasuk dalam perbuatan tercela. Mereka itu menganggap bahwa neraka itu hanya disediakan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berbuat dosa besar. Nah, anggapan tersebut dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian diturunkanlah surat Al-Zalzalah ini sebagai peringatan bagi mereka dan pelajaran bagi kita semua. Kemudian pokok isi surat Al-Zalzalah.
pokok isi surat Al-Zalzalah menguraikan tentang bumi yang bergoncang sangat dahsyat. Semua yang ada di dalam perut bumi dimuntahkan. Pada bagian akhir surat mengingatkan kepada kita bahwa perbuatan baik dan buruk sekecil apapun akan mendapatkan balasannya di akhirat kelak. Nah, ini isi dari surat Al-Zalzalah. Jadi kita masuk pada lafal dan terjemah surat Al-Zalzalah. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi digoncangkan dengan guncangan yang dahsyat. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Wa qalal insanu ma laha. Dan manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini? Yauma idin tuhaddithu akhbaraha. Pada hari itu bumi menyampaikan beritanya. Bi anna rabbaka awha laha. Karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang sedemikian itu padanya. Yauma idhi yasdurun nasu ashtatal liyurau a'malahum. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Quran surat Al-Zalzalah ayat 1 sampai 8. Kemudian kita masuk pada kandungan surat Al-Zalzalah. Pada kandungan surat Al-Zalzalah ini, sebagaimana yang telah kita baca dari lafal dan terjemah tentang guncangan, tentang gambaran pada hari akhir, di mana hari kiamat adalah hari kehancuran seluruh dunia yang ditandai dengan ditiupnya sangkakala oleh malaikat Israfil. Pada hari itu air laut meluap, gunung-gunung meletus dan mengeluarkan lahar yang sangat panas. Bumi berguncang karena gempa yang dahsyat. Planet-planet bertabrakan dan manusia berterbangan seperti kapas yang ditiup angin. Mengerikan bukan? Itulah hari akhir. Nah, sebagaimana yang dijelaskan pada surat pertama tadi, pada awal surat tentang goncangan dan kemudian manusia itu berdebaran seperti kapas yang ditiup. Ini maksudnya manusia itu bingung, berlarian ke sana ke sini itu, melihat kejadian bumi yang telah hancur. Setelah itu manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar untuk dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah kehancuran itu tidak ada manusia yang hidup satupun. Kemudian mereka akan dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar untuk dihitung amal perbuatannya selama di dunia. Perhitungan Allah Subhanahu wa taala sangat adil, sehingga orang yang melakukan kebaikan sedikit saja akan mendapat balasannya. Sebaliknya, orang yang melakukan kejahatan sedikit saja juga akan mendapat siksanya. Oleh karena itu,
ayo kita melakukan kebaikan agar kita bisa selamat di dunia dan akhirat. Nah, ini sebagaimana yang dijelaskan pada akhir surat tadi, bahwa sekecil apapun yang kita lakukan pasti akan mendapat balasannya, entah perbuatan baik ataupun perbuatan buruk. Nah, ini juga renungan bagi kita semua, bahwasanya perjalanan kehidupan kita manusia itu masih panjang. Kita telah melewati alam ruh, alam kandungan, dan sekarang posisi kita dalam alam dunia. Entah kita sampai kapan usia kita, setelah nanti kita tutup usia, maka kehidupan-kehidupan berikutnya masih akan kita lewati. Jadi setelah mati tidak langsung kita dihitung kemudian masuk surga dan neraka, masih ada perjalanan panjang yang akan kita lewati, yang mana 1 jam di dunia itu bandingannya sama dengan 1000 tahun di akhirat. Hidup di dunia hanya sebentar, sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Mu'min ayat 39, yang artinya, hai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara, dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. Maka kita jangan terlena oleh dunia, dunia yang fana, dunia yang penuh dengan tipu daya. Kita tidak abadi di dunia ini, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita terus melakukan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berusaha sekuat tenaga kita untuk menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita selalu diberi kekuatan iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin cukup sekian dari pertemuan kali ini. Semoga apa yang telah kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas hariannya. Kurang lebihnya, Bapak minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.